Selamat sore sahabatku semua. Pada kesempatan ini tanggal 24 September tahun 2022 ya. Di sore menjelang maghrib ini sengaja saya juga membuat video ya. Baru saja tadi saya membuat video tentang perkembangan Pinang Batara. Sekarang saya akan membuat video tentang perkembangan dari batang pisang ya, atau tanaman pisang yang saya miliki sahabatku. Ini adalah salah satunya, ini adalah pisang hijau ya. Batang pendek seperti pisang Ambon sahabat, tapi dia batang pendek ya, pisang hijau batang pendek sahabat. Ini sudah kelihatan subur sahabat. Daunnya juga sudah subur ya. Ini memang kita tanam dari kecil ya, dari bibit kecil. Oke, kita akan berjalan. Ini juga ini adalah pisang. Ini salah satu pisang yang saya perhatikan juga tumbuhannya juga udah bagus sahabatku ya, sudah segar ya. Ini memang ketika daun-daunnya ini sudah lebar sahabatku semua, dan ini sangat-sangat bermanfaat untuk bagian ya, atau tanah di sekitarnya, karena dengan berkembangnya daunnya ini atau melebarnya daunnya ini sahabat, ini bisa melindungi tanah ya dan menjaga kelembapan, dan pada akhirnya batang dari pisang ini juga mengalami suburan ya, pertumbuhannya baik. Ini juga sahabat, ini dulu kecil ya, sekarang juga sudah segar sahabatku semuanya, sudah bisa tengok pertumbuhan yang baik ini. Semoga nanti dia kedepannya lebih bagus lagi. Kalau tidak salah ini ada pisang berangan sahabatku ya, pisang berangan. Ini juga kita lihat pisang dulu ini kecil sahabatku ya, sekarang dia sudah mulai menunjukkan suburannya juga ya. Sekali lagi, kalau tanah lingkungan sekitar di pisang kepok sahabat, pisang kepok sekarang sudah tinggi ya, sudah tinggi dari saya sahabat. Pisang kepok ini ada 5 ya, 5 kemarin saya tanam. Baik, ini juga sudah menunjukkan perkembangan sahabatku ya, sudah mulai tinggi ya, sudah mulai tinggi. Jadi ini merupakan satu ini ya, kesenangan buat saya atau buat para petani ya. Mungkin belum berbuah sahabat, tetapi ketika terlihat tumbuh subur ini bisa menjadi kegembiraan ya, menjadi kesenangan buat kita. Ini tanggal 24 kita bisa lihat perkembangannya. Ini adalah 3 ya dari 5 yang tadi di sana. Kita juga bisa lihat ini sudah tinggi sahabat. Tinggi ya. Kita bisa lihat ini ada informasinya, kemarin ini pisang raja sahabat. Pisang raja. Dan sekarang juga sudah tinggi sahabat. Sudah kelihatan subur. Ini ada 2 batang pisang raja sahabat. Pisang-pisang saya ya, kelihatan hijau ya, apalagi baru hujan. Sedangkan yang ini ada 3 juga. Ini adalah kepok kuning yang baru saya ambil dari kantor ya. Sudah juga tumbuh sahabat. Ada 3 sama ini ya. Ada 3 ini juga sudah mengalami pertumbuhan yang bagus. Bisa lihat juga daunnya hijau ya sahabat, hijau. Dan ini juga sudah saya lihat sehat ya, daunnya sudah banyak, banyak daunnya sahabat. Oke, semoga tumbuh sehat ini ya. Ini pisang kepok kuning informasinya. Kepok kuning itu rasanya lebih manis ya, lebih manis. Oke, ini juga pisang kepok. Kalau yang ini pisang kepok ya, pisang kepok, pisang batu ya kalau saya, pisang batu sahabat. Sorry, ini pisang kepok ya, ini pisang kepok. Kalau dari sini sudah kelihatan tinggi sahabat ya, tinggi ya, tinggi.
lagi dan kelihatan sudah kokoh nih, subur sahabatku ya. Oke, ini ada juga pisang hijau sahabat teman, sepertinya nih kena masalah ini sahabat, makanya nanti kita coba cari cara untuk mengobatinya ya, semoga ada cara untuk mengobat ini sahabat. Pisang kepok yang sudah besar ya, sudah tinggi. Kalau kita lihat ini batangnya sudah besar. Ini ada 5 tadi kemarin sahabat. Kemudian ini ada ini pisang berangan sahabat. Pisang berangan juga terlihat subur. Nah, yang ini juga pisang berangan sahabat. Pisang berangan kita juga kelihatan subur nih. Kita mungkin angkat dari sebelah sini. Pisang berangan. Sedangkan ini adalah pisang kepok sahabat. Oh maaf, pisang batu yang sudah berubah ini. Ini pisang pertama yang saya tanam dan sudah berbuah nih sahabat. Sudah berbuah ya. Jadi saya mempelajari bahwa di sini sangat cocok ya. Ini dia pisang batu juga sahabat. Ini kecil dulu, sangat-sangat kecil, sekarang sudah tumbuh besar. Oke, ini pisang sama ya, ini pisang batu sahabat, pisang batu sama seperti itu. Ini kecil, sekarang sudah mulai kelihatan besar ya, subur. Ini juga ada pisang hijau ya, pisang hijau sahabat, pisang hijau seperti pisang ambon, sudah tumbuh subur dan di bawahnya sudah bertambah-tambah anaknya ya. Semoga ini nanti sehat ke depannya terus sampai berbuah ya. Ini sudah berapa kali patah sahabatku, sudah berapa kali terpotong, harus dipotong karena serangan hewan ternak, dimakan pucuknya, terpaksa dipotong ya. Sekarang sudah ada kelihatan tunas barunya sahabatku. Oke sahabat, ini ada panggilan